Oke, kita kembali lagi melihat reply yang kedua. Tadi kan reply yang terakhir yang klasik menang, yang kedua saya kalah, yang ketiga saya menang. Oke, kita lihat yang menang aja. Kalau yang kalah malu-maluin saya. Di sini saya menggunakan AlloyChat, teman saya si Denny Amrullah menggunakan Eudora. Kita tonton yang saya menggunakan AlloyChat dan si Denny menggunakan Eudora. Ya, jadi ini lawannya cukup seimbang ya lawannya ya, tidak seperti yang terakhir tadi saya mainin itu ketemu tim yang pro ya, lawannya tidak pro jadi tidak seimbang, akhirnya musuh menyerah. Oke, kita tunggu koneksinya nih, agak sedikit lama ya. Maklum saya menggunakan smart friend. Welcome to Mobile Legends. Oke, kita lihat si teman saya si Denny Amrullah yang menggunakan Eudora ya. Oh, ada WA nih kayaknya nih masuk. Enggak ada ya. Nah, di sini musuh langsung attack namun karena 2 lawan 1 akhirnya kalah. Initiate juga si Alika. Yang atas 2 ya. Saya di bawah 2. Nah, ini kesempatan saya namun saya gagal untuk nge-killnya. Mundur, oh iya. Enggak mundur ya. Akhirnya siapa tuh yang di atas kalah juga kill 1. Jadi poin pertama di sini saya kita kalah ya. Nah, ini kesempatan. Ternyata saya dikeroyok. Gak bisa, kita harus bunuh minionnya dulu ini. Loh, kok diem dia ya? Kenapa ya dia diem? Nah, ada WA datang nih. Nah, ini kesempatan kita. 3 lawan 1 ya.
Wih. An ally has slain the turtle. Launch attack. Request backup. Kalau lihat kalian lihat di map, nah ini lawannya, lawan tim kita sama tim lawan itu cukup ini ya, cukup terampil ya, baik strategi, baik kerja sama tim, semuanya sama. Ini ada WA juga. Kalah juga teman saya si Denny. Ya, kita lihat, saya belum ngekill sama sekali, namun udah asis satu ke bunuh satu ya, mati satu. Oke, ini kita lihat lagi si Denny. Jadi kita fokusnya ke arah Denny aja, karena tema kita adalah tentang teman saya Muhammad Denny Amrullah. Our turret has been destroyed. Oke, mundur. Oh, yang atas sudah hancur karetnya satu, namun kita hancurin yang bawah. Nah, ini kesempatan kita untuk nge-kill sebenarnya. Si Argus saya sakit ya, akhirnya saya nge-kill satu juga. Jadi satu-satu tuh poinnya. Wow, main keroyokan nih, berkumpul kayaknya nih, seru. Wah, kalah nih, tinggal sekarat. Saya lagi di mana? Oh, saya bantuin juga ya. Oke, saya udah nge-kill 2. Your team destroyed a turret. Oke, kita lihat lagi si Denny. Tinggal setengah, langsung dibantai. Kita lagi berkumpul untuk game. Musuh ya pasti kalah ya. Wah, dari sisi atas, sisi bawah mengirimkan minion untuk menghancurkan turret. Namun dari sisi kita tengah, kita nge-kill. Kayaknya turret bawah akan hancur nih. Awas. Sakit juga nih, siapa nih, Natalia ya. Kalah juga. Oke, kita lihat saya lagi. Saya menggunakan Alucard. Oke, kata tim kita mundur dulu ya. Mundur dulu untuk membersihkan line. Karena kalau kita berhadapan di turret, tim musuh dibantu dengan turret ya, taret ya. Ya, jadi kesempatan menangnya kecil. Jadi kita membersihkan lane dulu yang dikirimin oleh musuh. Dari sisi atas dan sisi bawah kita bersihkan. Request backup. Pasti kalah nih. Karena di ini ya. Nah, kita lihat di ini lagi. An ally has slain the turtle.
Duh, itu siapa yang diem tuh? Kayaknya aib gak ya musuh satu ya? Eh, enggak deh, gerak deh. Harusnya mah jangan sembuh, jangan sih. Jago kan teman saya menggunakan Eudora. Initiate retreat. Killing spree. An ally has been slain. Resurrecting soon. Unstoppable. Sembunyi-sembunyi ketahuan juga ya. Nah, dari sisi sini saya udah mulai tidak ngerti lagi kamu nyebab ya. Ambil bab. Jadi saya cukup membersihkan minion-minion aja, nggak perlu bantuin karena teman-temannya udah pada jadi ini itemnya. Jadi lumayan sakit ya kalau kena serangan. Akhirnya. Oke, kita lihat hasilnya ya. Oke, poinnya saya mendapatkan berapa ini? 8,2. Wah, ternyata teman saya emang jago menggunakan Eudora MPV ya. Poinnya dia 9,7, 7,9, 9,3. Oke, berarti teman saya sama dua orang ini yang 9,3 itu sangat pro ya. Kalau saya, apalah saya. Oke, cukup sekian. Sampai jumpa.